Naraoka tertinggal dari Ginting dan saling menunjuk. Ulet mempunyai daya juang yang cukup tinggi. Gerak ke kanan, sementara Naraoka melakukan smash lurus ke sebelah kiri Ginting. Satu lob dari Ginting keluar. Setelah interval game 11 tadi, 11 pertama, Mas. Iya. Game kedua, pertama ini, temponya cukup cepat. Ya. Ikan perlawanan sengit terhadap Anthony Sinisuka Ginting. Kita lihat satu flashing brilian. Mudah-mudahan Ginting bukan hanya bisa mengalahkan Naraoka untuk menjadi juara, tapi membalas kekalahan Jojo ya. Betul. Ginting, servis dari Ginting kali ini. Iya, baik sekali. Mudah-mudahan unggul pengalaman. Belum menambah gelar ya di Singapura Open. Betul. Di sektor tunggal putra ya. Betul. Kita lihat. Gagal netting dari Ginting. Cukup kritis ya. Harus lebih safe. Dan tentunya buat ancaman tersendiri buat pemain-pemain Indonesia. Langsung disergap oleh Ginting. 17-16 skor saat ini Ginting memimpin. Keluar sendiri. Melepaskan ketegangan. Ginting. Masih kembali, Mas. Yeah. Line judge tadi menunjuk bola keluar. Tampaknya masih mengenai garis. Dan ini adalah pertandingan terakhir di sini suka Ginting. ...17-20 Naraoka servis. Kesempatan bagi Ginting. Anthony Sinisuka Ginting akhirnya menaklukkan Kodai
oleh Naraoka setelah pertandingan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan beban, dan juga perlawanan yang sangat alot dan sengit dari Kodai Naraoka.